Masih jadi misteri, 20 pria tak dikenal keroyok dan tikam pelajar inisial RR di Sragen pada Sabtu 12 Agustus sekira pukul 2.45 dini hari waktu Indonesia Barat. 20 pelaku yang datang berboncengan itu mengenakan penutup wajah dan helm. Korban tersebut mendapat 2 luka tusuk. Dikutip tribuntimur.com dari tribunsolo.com, pada 13 Agustus 2023, Kapolres Sragen AKBP Jamal Alam melalui Kasat Reskrim Polres Sragen AKP Wikan Sri Kadiono menerangkan kronologinya. Ia menjelaskan bahwa korban bersama 7 teman lainnya selesai menjenguk teman di RSUD Sragen. Sesaat setelah keluar dari pos parkir rumah sakit, korban berpapasan dengan rombongan pelaku sekitar 20 orang mengendarai sepeda motor yang berboncengan. Mula-mula rombongan pelaku berjalan dari arah selatan ke utara, sedangkan rombongan korban berjalan menuju arah selatan. Akan tetapi tiba-tiba saja dari belakang rombongan pelaku mengikuti rombongan korban, dan aksi penusukan dengan senjata tajam itu terjadi ketika korban sampai di jalan Kampung Sidorejo, Kelurahan Sragen Kulon. Selanjutnya, para pelaku yang melakukan kekerasan fisik terhadap korban ada 20 orang berboncengan, dan pelaku menggunakan buff penutup muka serta mengenakan helm. Lalu setelah melakukan kekerasan fisik tersebut, para pelaku putar balik dan pergi ke arah utara. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!